السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبه نستعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون مسلمين المسلمات ولمدهن لرحمة الله سبحانه وتعالى في dalam sebuah حديث عن بشير بن الخصاصية رضي الله عنه قال فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على مقابر المسلمين فقال أدرك هؤلاء خير كثير ثم مر على مقابر المشركين فقال سبق هؤلاء خيرا كثيرا قال فالتفت فرأى رجلا يمشي بين المقابر في نعليه فقال يا صاحب السبتيتين ألقهما أو كما قال حديث حسن رواية ابن ماجه daripada Bashir bin Al-Khasasiyah radhiyallahu anhu kata dia pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan melintasi satu kawasan kubur orang Islam. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam adraka hulai khairun kathir. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam lintah satu kawasan kubur orang Islam, Nabi kata depa dah dapat khairun kathir, kebaikan yang banyak. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam lintah kawasan kubur orang Islam, Nabi kata depa ni, maksudnya orang Islam yang mati Islam ini, depa sudah dapat khairun kathir, sudah dapat kebaikan yang banyak. Pasal depa hidup sebagai orang Islam dan depa boleh bertahan sampai mati depa Islam. Orang yang hidup sebagai orang Islam mati di atas agama Islam, selamat dah depa ni. Thumma marra ala maqabirin musyrikin. Kata Bashir, rawi hadis ini, dia kata lepas itu Nabi sallallahu alaihi wasallam lintas satu kawasan kubur orang kafir. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata sabaqa haula'i khairan kathira. Nabi kata depa ni terlepas dah, depa ni dah miss daripada mendapat kebaikan yang banyak. Maknanya siapa yang mati sebagai orang kafir, siapa yang mati bukan sebagai orang Islam, depa terlepas dah. Nak goskan balik tak boleh dah, nak undur balik tak boleh dah, nak menyesal tak boleh dah, nak jadi orang Islam balik tak boleh dah. Maka Nabi kata sabaqa haula'i khairan kathira. Depa ni habislah, depa terlepas dah peluang untuk nak mendapat kebaikan yang banyak.
Qala, kata rawi hadis ini, faltafata fara'a rajulan yamshi bainal maqabir fi na'lay. Lepas dah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata macam tu, Nabi beralih. Nabi nampak ada satu orang laki-laki duk jalan atas kubur. Dan dia berjalan atas kubur pakai kasut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi terus tegur dia. Nabi kata, ya sahibas sabtiyataini alqihima. Hey, Nabi kata, orang yang pakai kasut, buka kasut kamu. Hey, orang yang pakai kasut, duk berjalan atas kubur pakai kasut. Nabi kata, alqihima, buka dua-dua kasut kamu itu. Hadis itu hadis hasan, riwayat Ibnu Majah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ni dapat kita faham. Satu, syukur kita jadi orang Islam. Yang kedua, teruskan berdoa supaya kita sampai mati kita Islam. Yang ketiga, minta jauh daripada sebelum mati kita keluar daripada Islam. Wal'ayazubillah. Yang keempat, menjadi orang Islam dijanjikan kebaikan yang banyak. Yang kelima, kubur ada adab yang perlu dipatuhi. Di antara adab kita di perkuburan ialah kita disuruh supaya buka kasut. Daripada hadis yang kita baca tadi, jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh buka kasut bila nak masuk ke kawasan perkuburan. Walaupun isu ini isu yang dikhilaf oleh sebahagian ulama. Sebahagian ulama kata tidak salah. Kerana berdasarkan kepada hadis lain yang menceritakan kata apabila satu orang dikebumikan, apabila orang yang pengabih, orang yang last tinggal kubur, mayat dengar bunyi na'lay, bunyi tapak kasut orang yang meninggalkan kubur. Maka golongan yang kedua ni kata boleh pakai kasut di atas kubur berdasarkan hadis itu. Tapi kok mana pun buka kasut itu tetap lebih baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara fattan al-qubur. Faqala Umar, aturaddu alaina uquluna ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, kahay'atikum al-yawm. Faqala Umar, bifihi al-hajar, atau kama qal, hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Daripada Abdullah bin Amr bin Al-As bin Wa'il radhiyallahu anhum, Abdullah bin Amr bin Al-As ini sahabat Nabi, dia wafat tahun 63 Hijrah. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, dia kata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara fattan al-qubur. Dia kata satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang fitnah-fitnah kubur. Tuan-tuan, kita hari-hari melihat kematian. Beradik kita mati, jiran kita mati, guru kita mati, kawan kita mati. Hari-hari ada orang mati. Dan kita melihat tanah perkuburan. Tanah perkuburan yang kelihatan tenang, di dalamnya kalut sekali.
tanah perkuburan yang kita tengok tenang di permukaannya, di bawahnya kelam kabut sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari zakara fattan al-qubur. Nabi sebut tentang fitnah-fitnah, tentang ujian-ujian, tentang kekalutan yang berlaku dalam kubur. Faqala Umar, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam duk cerita hal dalam kubur ni, Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia tanya Nabi. Dia kata, "Aturaddu alaina uquluna ya Rasulullah." Sayyidina Umar kata, "Ya Rasulullah, kita bila mati, bila kita duduk dalam kubur esok, adakah Allah Subhanahu wa taala dia bagi balik mai dekat kita akal kita macam kita duduk atas dunia ni?" Kita duduk atas dunia ni, otak kita, akal kita boleh fikir. Kita rasa hangat. Rumah kita ada aircon. Otak kita kata pi on aircon. Otak kita ada atas dunia. Kita main masjid, pasang aircon. Kalau rumah tak ada aircon, rasa hangat. Otak kata buka fan, buka kipas. Kita buka kipas. Paling tak ada rumah orang yang tak ada aircon, tak ada kipas. Bila dia rasa hangat, dia buka tingkap, dia buka pintu. Bolehkah kita bayangkan kalau dalam kubur esok, kita dibenamkan dalam 6 kaki bawah bumi? Boleh tak kita bayangkan kalau kubur kita ditakdirkan Allah gelap? Na'udzubillah. Boleh tak kita bayangkan kalau sekiranya kubur kita ditakdirkan Allah sempit? Boleh tak kita bayang kalau kubur kita esok panas? Boleh tak kita bayangkan kalau sekiranya kita hidup atas dunia, kita duduk dalam satu kotak yang tertutup, yang gelap, yang panas, dan kita tak boleh nak buka aircon, kita tak boleh nak buka kipas, kita tak boleh nak kipas pun panas kita tu. Bolehkah kita bertahan 30 minit? Bagaimana kita nak bertahan dalam kubur kalau sekiranya kubur kita gelap, kalau sekiranya kubur kita sempit, kalau sekiranya kubur kita panas? Macam mana kita nak bertahan sehari? Macam mana kita nak bertahan seminggu? Macam mana kita nak bertahan sebulan? Macam mana kita nak bertahan setahun? Macam mana kita nak bertahan 10 tahun? Macam mana kita nak bertahan lagi 100 tahun? Sehingga hari kiamat, kita nak tunggu dalam kubur yang sempit, dalam kubur yang gelap, dalam kubur yang panas. Macam mana kita nak bertahan dengan keadaan itu? Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam duk cerita tentang hal dalam kubur ni, Nabi duk cerita ada manusia yang kubur dia disempitkan. Nabi cerita ada manusia bila masuk kubur, bumi, Allah berfirman kepada bumi, iltaimi alaih, wahai tanah, bersedaginglah kamu dengan dia ni. Maka bumi pun himpit dia ni sehingga berselisih tulang rusuk kanan dan kiri. Bila Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an dengar benda-benda macam ni, Umar tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar kata, "Ya Rasulullah, aturaddu alaina uquluna?" Adakah waktu kita duduk dalam kubur yang macam tu, adakah pada masa tu Allah bagi otak kita ni berfungsi? Allah bagi otak kita jalan balik? Kalau waktu kita duduk dalam kubur, Allah bagi otak kita jalan balik, makna kita akan ingat macam atas dunia. Kita akan ingat panas, kita nak buka aircon. Kita akan ingat panas, kita nak buka kipas. Kita akan ingat panas, kita nak buka pintu. Kita nak buka tingkap. Jadi adakah dalam kubur, Allah kembalikan akal kita berfungsi macam mana kita duduk atas dunia? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am. Kahayatikum al-yawm." Nabi kata, "Ya, kamu duduk dalam kubur, Allah bagi akal kamu
kahayatikumul yaum, macam mana akai hampa hari ni, hampa duduk hidup atas dunia, macam itulah otak hampa fikir masa hampa duduk dalam kubur esok. Cuma hampa tak boleh buat apa. Teringat kata panas, tak boleh buat apa. Teringat kata sempit, tak boleh buat apa. Teringat kata gelap, tak boleh buat apa. Faqala Umar bifihi. Kata hadis ini, maka berkata Umar bifihi, dengan mulut dia, dia kata, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, bila Nabi cerita tentang dahsyatnya alam kubur, bila Nabi cerita kata, akai hang Tuhan bagi jalan balik pada masa tu, cuma hang tak boleh buat apa. Bila Nabi kata macam tu, faqala Umar bifihi, Umar kata dengan mulut dia, Al-Hajar, dia kata jahanam kita kalau macam tu. Al-Hajar maksudnya celaka aku, binasa aku, jahanam aku kalau macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita hidup atas dunia bukan hidup saja-saja. Allah bagi kita hidup, Allah bagi akal, Allah bagi benda duk jadi keliling kita hari-hari, Allah suruh kita fikir. Setelah Allah bagi akal, setelah Allah hantar mai wahyu melalui Nabi dia, setelah disampaikan kepada kita ayat Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, dengan akal yang kita ada, kita pilih. Kita nak ikut, tak mau ikut. Kita mai kelas tafsir, kita dengar tafsir Quran, kita nak percaya ke tak mau. Bila ayat Quran dibacakan, ditafsirkan ayat ni dengan hadis-hadis Nabi, kita nak terima ke tak mau? Ikut kita. Keputusan yang kita buat di atas dunia, kita tanggung akibat kita di sana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, para sahabat Nabi setidak-tidaknya mereka beruntung banding dengan kita. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, setidak-tidaknya sahabat Nabi ini beruntung. Pasal apa? Pasal mereka dapat Islam daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Pasal sahabat Nabi kalau timbul kemusykilan, kalau timbul satu benda yang perlu penjelasan, sahabat tu boleh direct pergi dekat Nabi, Nabi bagi jawapan itu muktamad. Berbanding dengan kitalah ni bila timbul masalah, Nabi sudah tidak ada. Yang ada Quran dengan hadis Nabi, yang ada alim ulama yang faham Quran dengan hadis Nabi. Malam bagi kita, alim ulama pula berbalah. Maka kita menjadi mangsa. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Yazid bin Thabit radhiyallahu anhu, kata dia, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, falamma warad al-baqi' fa'idha huwa biqabrin jadid, fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu, qalu fulana, qala Yazid fa'arafaha, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala آذنتموني بها؟ قالوا كنت قائلا صائما فكرهنا أن نؤذيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا لا أعرفن ما مات منكم ميت ما كنت بين أظهركم illa adhantumuni bih fa inna salati alayhi lahu rahmah thumma atal qabr fasafafna khalfah fakabbara alayhi arba'an aw kama qal, hadis sahih riwayat Ibnu Majah, daripada Yazid bin Thabit radhiyallahu anhu. Dia kata pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak sahabat-sahabat dia pi jalan di kawasan perkuburan Baqi'. Di mana? Madinah. Madinah
menghadap kiblat, arah ke belah kiri ke depan tu, itu perkuburan Baqi'. Nabi SAW ajak sahabat-sahabat satu hari pergi berjalan di perkuburan Baqi'. Fa idza huwa bi qabrin jadid, tiba-tiba jumpa satu kubur baru. Jumpa satu kubur baru. Maknanya ada orang baru dikebumikan. Fasa'ala anhu. Nabi bila tengok, Nabi tanya sahabat yang ikut. Nabi berkata, ni kubur siapa ni? Qalu fulana. Sahabat-sahabat kata, dia ni satu perempuan. Dalam hadis yang kita baca ni, dia tak sebut nama. Tapi dalam riwayat lain, ada menyebutkan siapa nama perempuan tu. Perempuan tu nama dia Ummu Mihjan. Nama perempuan tu Ummu Mihjan. Dia satu orang perempuan kulit hitam. Dia ni satu orang perempuan istimewa. Dia mewakafkan diri dia untuk jadi cleaner masjid. Ummu Mihjan, dia ni satu perempuan kulit hitam. Dia dijumpa Nabi SAW, dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, saya wakafkan diri saya untuk jaga masjid ni. Masjid apa? Masjid Nabawi. Dia urus masjid, kebersihan masjid, apa keperluan, dia jaga. Tapi oleh kerana dia ni bukan somebody, oleh kerana dia ni bukan orang kaya, oleh kerana dia ni bukan orang kenamaan, oleh kerana dia ni orang biasa, pada satu hari apabila dia mati, para sahabat Nabi tidak rasa kematian dia ni perlu diberitahu kepada Nabi. Maka dia urus mayat dia, dia pergi kebumikan dia tanpa bagitahu kepada Nabi SAW. Kebetulan lepas ke bumi dia, Nabi SAW esoknya ajak sahabat-sahabat pergi jalan di perkuburan Baqi'. Bila sampai di sana, Nabi tengok ada satu kubur baru. Nabi kata, ni kubur siapa ni? Dia kata, ini kubur Ummu Mihjan. Qala fa'arafaha. Kata Yazid yang meriwayatkan hadis ni, dia kata apabila diberitahu kepada Nabi, ini kubur Ummu Mihjan, fa'arafaha. Nabi kenal perempuan ni. Walaupun dia tidak terkenal di kalangan orang ramai, tapi Nabi SAW kenal dia. Kalau Nabi kenal, Allah lebih kenal dia. Fa'arafaha. Bila disebut kata yang mati ni ialah Ummu Mihjan, Nabi tahu, Nabi kenal dia ni. Wa qala, Nabi kata, ala adzantumuni. Eh, Nabi kata, pasal apa hamba tak amat ke aku? Kata Ummu Mihjan ni meninggal. Nabi kata, pasal apa tak amat ke aku? Kata dia ni meninggal. Qalu kunta qailan saiman. Sahabat kata, ya Rasulullah, kami ingat nak bagi tahu, tapi kebetulan masa dia meninggal, masa kami urus mayat dia, Tuhan sedang kailulah. Maksudnya nak simpan mayat dia ni, Nabi SAW sedang kailulah. Kailulah apa tuan-tuan? Tidak sah sebelum lohok. Dia ada ingat nak abak dekat Nabi. Tapi masa tu Nabi tengah tidur. Tidak sah sementara nak tunggu zuhur. Saiman. Pula Nabi SAW puasa hari itu. Fakarihna an nu'ziyak. Maka kami malah nak kacau tuan. Dia berkata dekat Nabi macam tu. Ada teringat nak abang dekat Nabi. Tapi bila tahu kata Nabi tengah tidur, bila tahu kata Nabi puasa pula pada hari itu, ingat malah nak kacau Nabi. Lagipun dia ni bukan siapa-siapa. Gitu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Fala taf'alu. Nabi kata lain kali jangan buat macam tu.
Nabi kata fala taf'alu, lain kali hampa jangan buat macam tu. Ma mata minkum mayit ma kuntu baina adhhurikum illa adhantumuni bi. Nabi kata lain kali selagi mana aku duk hidup, selagi mana aku duk ada, kalau ada siapa-siapa mati, habaq kat aku. Nabi kata lagi aku duk hidup, lagi aku duk ada, selagi aku duk ada dalam Madinah ni, kalau ada siapa-siapa yang meninggal, habaq kat aku. Nabi kata fa inna salati alaihi lahu rahmah. Nabi kata bukan pasal apa, pasal sembahyang aku ke atas mayat orang itu, itu rahmat bagi dia. Nabi kata jangan ada siapa-siapa terlepas daripada dapat peluang ini, tumpang aku duduk hidup ni. Kalau ada siapa-siapa mati, abang kat aku, aku nak semayangkan mayat orang itu. Pasal apa? Kerana fa inna salati alaihi, kerana sembahyang aku ke atas mayat itu, lahu rahmah, bagi orang itu satu rahmat besar dekat dia. Summa atal qabr. Nabi terus pergi dekat dengan kubur Ummu Mihjan tadi. Fasaffafna khalfah. Sahabat-sahabat buat saf di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakabbara alaihi arba'an. Nabi takbir 4 kali. Maksudnya apa? Nabi sembahyang mayat ke atas Ummu Mihjan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apapun untung para sahabat Nabi, kerana Nabi ada pada masa mereka mati. Setidak-tidaknya Nabi sembahyangkan mayat mereka, rahmat besar sudah dapat dekat mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kerana itulah dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma, kata dia lama tuwfiya Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul jaa ibnuhu Abdullah ibnu Abdillah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu an yu'tiyahu qamisah an yukaffina fihi abahu fa'atahu aw kama qala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, anak Sidina Umar, dia kata apabila mati Abdullah bin Ubay bin Salul, siapa dia ni tuan-tuan? Munafik besar di Madinah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mati Abdullah bin Ubay bin Salul ni, jaa ibnuhu Abdullah ibnu Abdillah, anak Abdullah bin Ubay bin Salul ni nama Abdullah juga. Dalam riwayat lain kata apabila Abdullah bin Ubay bin Salul ni jahat ni, cukup jahat, dia buat jahat macam-macam dekat Nabi. Dia dekat dia nak mati, dia pesan ke anak dia. Dia kata kalau ayah mati, dia kata hang pi jumpa Nabi Muhammad, minta jubah hak Nabi duk pakai tu buat kapan ayah. Masa hidup dia tentang Nabi, dia lawan Nabi, dia fitnah Nabi, dia buat macam-macam dekat Nabi. Bila dekat dia nak mati, dia tahu takut. Dia kata dekat anak dia, pi jumpa Nabi, pi minta jubah Nabi, buat kapan bapak, dia kata. Bila mati dia, anak dia pi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak dia kata bapak pesan suruh minta jubah tuan untuk buat kapan bapak. Fa'a'tahu, Nabi bagi. Bab Nabi bagi tu satu bab. Ni bab Abdullah bin Ubay bin Salul yang jahat ni, dia tahu kata Nabi SAW tu orang baik. Tapi oleh kerana hati jahat dia, dia lawan juga. Tapi hati kecil dia tahu Nabi SAW orang baik. Dan dia percaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada syafaat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita hari ini semua tu dah tak ada. Yang ditinggal kepada kita, taraktu fikum amrain. Nabi kata aku tinggal ke hampa dua aja.
ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kalau hampa pegang dengan peninggalan aku yang dua ni, hampa tak sesat sampai bila-bila. Apa dia? Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'aidan wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Abu Daud daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, la taj'alu buyutakum qubura, hampa jangan jadikan rumah hampa macam kubur. Nabi pesan dekat kita semua, rumah kita jangan bagi jadi kubur. Dalam tafsir hadis dia beritahu apa? Rumah yang dimaksudkan kubur itu ialah rumah yang di dalamnya tidak pernah dibuat sebarang sembahyang sunat. Rumah tu umpama kubur. Dan rumah yang dianggap kubur itu ialah rumah yang tidak pernah dibacakan di dalamnya ayat-ayat Quran. Kalau kita ada rumah, kita tak pernah buat sembahyang sunat apa pun dalam rumah kita. Kita pernah baca Quran dalam rumah kita. Pada sisi Allah Subhanahu wa taala, rumah kita umpama kubur. Rumah yang tidak ada manfaat di dalamnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan, Nabi kata, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan hampa jadikan rumah hampa macam kubur. Wa la taj'alu qabri 'aidan. Nabi kata, dan kubur aku jangan hampa jadikan tempat raya dan berpesta. Jangan kita jadikan makam Nabi, kubur Nabi itu tempat nak berpesta, nak piduk. Tak mahu. Kita pergi ziarah, bagi salam. That's it. Kubur Nabi jangan dijadikan tempat pesta, tempat pergi berimpun, tempat pergi buat upacara, tempat pergi buat macam-macam keraian. Nabi pesan dah, jangan buat kubur aku macam tu. Kita sampai di Madinah, memadai dengan kita lintas kubur Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah. Jalan. Nabi kata, jangan jadikan kubur aku itu aidan, sebagai tempat raya, tempat nak berpesta, tempat nak pergi berimpun, nak macam-macam. Jangan. Wasallu alayya. Nabi kata, aku minta satu aja, banyakkan berselawat kepada aku. Banyakkan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Nabi kata, kerana hampa selawat dekat aku, di mana pun sampai ke aku. Nabi kata, hampa duduk di negeri mana, hampa duduk di dunia mana, hampa duduk di cerok kampung mana, kalau hampa selawat dekat aku, selawat itu sampai dekat aku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, buktikan sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu, banyak selawat ke dia. Yang kedua, ikut sunnah dia. Yang ketiga, pertahankan sunnah dia. Apatah lagi di akhir zaman, sangat-sangat kita disuruh mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Tafsir Nurul Ihsan jilid 1 muka surat 239. Muka surat 239, kita masih lagi di dalam tafsir surah Al-Maidah. Tafsir surah Al-Maidah. 5 baris daripada bawah. Muka surat 239 baris yang kelima daripada bawah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Maksud dia, dan bermula segala orang kafir dan orang yang mendustakan akan ayat-ayat kami. Allah Subhanahu wa taala berkata dalam ayat ni, wallazina kafaru wa kadzabu bi ayatina, dan bermula orang kafir yang tak percaya ayat Quran. Bermula mereka itu segala yang empunya neraka jahim. Tuhan kata simple. Kalau hampa pilih untuk tak mau jadi orang Islam, hampa pilih untuk tak mau percaya Quran, aku letak hampa di dalam neraka jahim. Itu aja Tuhan kata. Dan turun ayat yang berikut, tak kala bercita-cita kaum sahabat, 10 orang sahabat Nabi melazimkan diri mereka berpuasa dan berdiri malam dan berbuat ibadah, dan tiada mau menghampiri perempuan dan tidak mau bau-bauan dan tidak mau makan daging dan lemak dan sebagainya, dan tidak mau tidur di atas hamparan tidur. Ni ayat anak main ni pula cerita ada sekumpulan sahabat Nabi sudah kena karam. Sudah kena karam, sudah kena syok. 10 orang sahabat Nabi ini bila duduk dengar tarbiyah Nabi, bila duduk dengar dia kena syok karam. Bila dia kena syok karam, depa ni dah nak jadi lebih daripada hak Nabi suruh. Okay. Kerana mereka itu terdengar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari yang menyebabkan menangnya hati mereka itu. Ni cerita sahabat Nabi. Satu hari mereka dengar kuliah Nabi. Mereka dengar tarbiyah daripada Nabi. Bila mereka dengar tarbiyah Nabi, tazkirah Nabi, tausiah daripada Nabi, bila mereka dengar, menangnya mereka ni. Mereka jadi takut, setakut-takut manusia di atas muka bumi. Mereka itu ialah Abu Bakar As-Siddiq ni yang kena syok karan ni, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abu Dhar Al-Ghifari, Salim Maula Abi Huzaifah, Miqdad bin Al-Aswad, Salman Al-Farisi, Maqal bin Muqarrad, dan Osman bin Maz'un. 10 orang. Tuan-tuan ni kalau nak cerita tiap-tiap seorang 10 ni, tahun depan tak habis. Tapi tahun depan tak habis ni, tiap-tiap seorang ni punya cerita tuan-tuan, Allahu Akbar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kita dengar banyak dah cerita pasal dia. Ali bin Abi Talib, banyak dah cerita kita dengar pasal dia. Saya ambil satu hak last sekali, Osman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Seorang saja kita ambil. Nak cerita hebatnya Osman bin Maz'un ni, nak cerita hebat dia, sebuah hadis riwayat daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Kata dia, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qal, hadha alladhi taharraka lahul arsh وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَشَهِدَهُ 70,000 مِنَ الْمَلَائِكَةِ لَقَدْ ضُمَّ ضَمَّهُ ثُمَّ فُرِجَ عَنْهُ أو كما قال حديث صحيح رواية النسائي. Daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, hadha alladhi taharraka lahul arsh. Dalam huraian hadis ni dia kata apa yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini ialah Osman bin Maz'un. Nabi kata, ni Osman bin Maz'un ini apabila dia meninggal, pada hari dia meninggal, arash Allah bergetar, beringgut, bergerak. Wa futihat lahu abwaabus sama',
pada hari dia meninggal, pintu-pintu langit semua dibuka. Wasyahidahu sab'una alfan minal malaikah. 70,000 malaikat menyaksikan kematian dia. Laqad dhumma dhammah. Pun begitu, bila dia masuk kubur, bumi himpit juga dia sekali. Summa furrija anhu. Kemudian dia dilepaskan dan tidak dihimpit lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Macam tu punya hebat manusia. Kalau kita tengok hadis ni, yang kata Uthman bin Maz'un ini bergerak arasy pada hari kematian dia. Pintu-pintu langit dibuka. 70,000 malaikat menyaksikan dia. Pun kena juga sekali himpit dengan bumi. Sekali himpit, lepas itu lepas. Macam mana kita bila kita meninggal esok ni? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Siapa dia? Uthman bin Maz'un. Dia sahabat Nabi. Yang kata Uthman bin Maz'un ini, dia seorang sahabat Nabi. Asal orang Mekah, anak orang kaya. Dia asal orang Mekah dan bapa dia orang bangsawan, orang kaya di Mekah. Hidup mewah. Hidup mewah. Bagus dia ni, daripada beranak sampai dia masuk Islam, sampai dia mati, tidak pernah sentuh arak. Daripada belum masuk Islam, dia tidak pernah sentuh arak, minuman keras. Tak pernah sentuh. Bila Nabi SAW perintahkan sekumpulan sahabat berhijrah daripada Mekah pergi ke Habsyah, dia di antara orang yang ikut hijrah ke Habsyah. Bila dia duduk ada di Habsyah, satu kabar angin orang spread. Kata Mekah sudah aman. Penindasan daripada kafir musyrikin Mekah kepada orang yang masuk Islam sudah tak ada dah, dah okey dah. Mekah sudah okey. Dia duduk ada di Habsyah, jumpa Raja Najasyi. Bila dengar berita tu, dia percaya, dia balik. Balik-balik dah, rupanya hanya khabar angin. Dia dan beberapa orang sahabat balik. Bila sampai-sampai balik, puak kafir musyrikin Mekah sambut mereka, terus seksa mereka. Tapi dia tak kena seksa. Pasal apa? Pasal mereka bagi muka kat dia. Pasal apa mereka bagi muka kat dia? Pasal pak dia pun orang kaya Mekah. Apatah lagi, satu orang pembesar, orang besar Mekah pada masa itu, bapa kepada Khalid Al-Walid. Nama dia Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah ni orang besar di Mekah, orang kenamaan di Mekah. Bapa kepada Uthman bin Maz'un ini kawan baik dia. Dia terus bagi protection kepada Uthman bin Maz'un. Dia kata, Uthman, aku jaga, aku bagi perlindungan kepada dia. Siapa pun jangan sentuh Uthman bin Maz'un, aku jaga dia. Maka dia tak kena dera, dia tak kena seksa dengan musyrikin Mekah. Tapi mata dia, hati dia tak boleh tahan tengok kawan-kawan dia kena. Satu hari dia pergi jumpa Al-Walid bin Al-Mughirah, godfather yang duk bagi protection dekat dia ni. Dia pergi jumpa Al-Walid, dia kata, aku tak mau dah protection daripada hang. Pasal apa? Pasal tidak adil. Aku tak kena dera, kawan-kawan aku kena. Al-Walid bagi warning dekat dia, dekat Uthman bin Maz'un. Dia kata, kalau hang lepas daripada protection aku, hang nanti kena macam mereka. Dia kata, tak apa. Al-Walid kata, okey, kalau macam tu tak apa, hang pergi di tepi Kaabah, hang buat satu pengumuman di depan semua orang. Kata, start from now on, aku tidak lagi diberi protection oleh Al-Walid bin Al-Mughirah. Dia kata, okey. Dia pergi tepi Kaabah. Dia bagi tahu. Dia kata, tuan-tuan semua, satu pengumuman aku nak buat. Mula pada hari ini, Al-Walid bin Al-Mughirah tak ada kena-mengena dengan aku. Dia tak jaga aku lagi. Elok habis, dia kata, daripada demah dia terus.
Ini yang kata Osman bin Maz'un. Setumpuk kena biji mata, lebam sebelah. Berita dia kena demah sampai dekat Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid lari mai. Dia main-main tengok. Dia kata, aku kata dah dekat hang. Dia kata, ya hang pi buat sungguh. Pasal apa? Orang tak buat hang selama ni pasal orang nampak aku. Tengok. Al-Walid kata, apa sudah jadi dekat mata? Dia kata, apa dekat Al-Walid? Dia kata, kalau boleh, kalau kerana Islam aku kena macam ni, aku sanggup dua-dua mata kena macam ni. Ya Allah, tuan-tuan. Yang kata Osman bin Maz'un. Dia terlibat di dalam perang Badar. Bila hijrah dari Mekah pergi ke Madinah, perang pertama berlaku dalam Islam, nama dia perang Badar. Dia terlibat dalam perang Badar dan dia tak mati dalam perang Badar. Selepas perang Badar, dia meninggal dunia. Pada hari dia meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam mai ziarah mayat dia. Nabi menangis, air mata Nabi jatuh atas dahi dia. Dan dia merupakan orang muhajirin yang pertama meninggal di Madinah dan dikebumikan di Baqi' al-Gharqa. Orang muhajirin daripada Mekah mai ke Madinah, yang pertama meninggal di kalangan muhajirin ialah Osman bin Maz'un. Dan Nabi SAW suruh kebumikan dia di Baqi' al-Gharqa, di perkuburan Baqi' di Madinah. Kita baca dah cerita dia ni sikit di Masjid Simpang 4 Pematang Buluh dalam tafsir Surah An-Nahl. Ada satu ayat dalam Surah An-Nahl ayat 90, ayat popular. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Popular tak ayat tu? Popular. Dengar di mana? Di mana tu? Di mana kita dengar? Khutbah Jumaat. Ayat tu ayat 90 daripada Surah An-Nahl. Bila turun ayat tu, bila Nabi SAW baca ayat tu, Osman bin Maz'un yang pada masa itu belum masuk Islam, dia dengar ayat itu, tiba-tiba ayat itu jerap masuk dalam diri dia. Saya pernah sebut di masjid ni, SpongeBob. Sponge. Sponge ni tuan-tuan, kalau pergi celup masuk dalam kolah masjid, angkat apa jadi? Penuh ayat. Sponge. Dia serap ayat. Macam itulah Osman bin Maz'un, untuk pertama kalinya dia dengar Nabi baca ayat innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Dia dengar ayat tu, tak tahu pasal apa, tiba-tiba ayat tu jerap masuk dalam diri dia. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, aslim ni, masuk Islam. Tuan-tuan, anda pernah dengar cerita Malik Nor, Mr. Universe? Balik baca cerita dia, mula boleh jadi bagus ni. Dia duduk satu kondo dekat dengan KLCC. Bukan baru duduk, dah duduk lama dah, tak ada apa pun. Tiba-tiba satu hari azan daripada masjid KLCC ni, azan ni tiba-tiba masuk main Malik Nor jadi SpongeBob. Apa explanation kepada benda ni tuan-tuan? Apa explanation dia? Inilah hidayah Allah Subhanahu wa taala. By the time Tuhan pilih kita, dia nak bagi kita dapat hidayah dia, Allah buka hati kita. Duk dengar azan ni bukan sekali, bukan 10 kali, bukan 100 kali, tak tahu berapa ribu kali dah duk dengar azan, tak ada apa. Tiba-tiba satu hari tu punya azan, dengar-dengar, dia bukan masuk dalam telinga, dia masuk main dalam hati. Benda ni unexplained.
benda tak boleh nak explain. Tak tahu pasal apa. Tiba-tiba hari ni punya azab, dengar, dia masuk main dalam hati, dia rasa satu macam. Malik Notoweh pergi dekat Masjid India, pergi round di sana, tengok buku agama, tengok kaset CD agama, beli, balik di rumah duk baca, duk pasang kaset dengar, tak pernah jadi dalam hidup dia. Dia kata benda ni, ni dia cerita benda ni. Allah Subhanahu Wa Taala bila sampai time dia nak bagi satu hidayah dekat satu orang, siapa pun tak boleh kata apa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Uthman bin Maz'un ni yang kata hebat ni, dia ni ayat ni menjadi sebab musabab kepada dia terus jadi satu macam. Dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan dia merupakan orang yang ke-14 masuk Islam pada masa tu. 14 awal tak tuan-tuan? Awal. Pada zaman orang semua kata Islam tak betul, orang kata Muhammad tak betul, dia orang yang ke-14 masuk Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lepas pada dia masuk Islam, dia kena karan lebih. Uthman bin Maz'un terus pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Rasulullah, saya tak mau menikah sampai bila-bila. Ya Rasulullah, malam saya tak mau tidur, saya nak semayang. Ya Rasulullah, siang saya akan puasa tiap-tiap hari. Ini benda sudah kena Uthman bin Maz'un, selain daripada 9 lagi nama yang disebut di dalam tafsir yang kita baca tadi. Dia salah seorang yang jadi macam ni. Yang kemudiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tiun balik ni, sebab karan dia dah high voltage. Karan yang mai kat dia ni the high voltage, dah mai karan yang kalau sentuh rentung tu. Nabi tiun balik. Baik tuan-tuan, maksudnya apa tuan-tuan? Dalam masyarakat kita ada tak macam ni? Ada. Kita sendiri ke, anak-anak kita ke, apa ketah macam mana, satu hari dia mai semangat, pasang. Dia balik pergi rumah sekejap lagi, depa bangkit sembahyang subuh lambat sikit, dia terajang pintu, dia mai. Sekejap lagi dia tengok TV, dia nak pergi hampuk bagi pecah. Jadi semua dosa ni, dosa. Dia rumah macam tu. Kena ada satu orang boleh pikirin dia balik. Kesedaran itu satu yang bagus. Tapi kalau karan tu dia mai high voltage, yang tu kena tune balik. Pasal apa? Pasal high voltage ni takut tuan-tuan. Pasal apa? Dia ibarat tembak naik tinggi. Sekali tak kena gaya, dia terempas, berkecai habis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Uthman bin Maz'un menjadi orang yang ke-14 masuk Islam di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia akhirnya meninggal selepas perang Badar, dan dia orang yang pertama daripada kalangan muhajirin yang dikebumikan di Baqi' al-Gharqad, perkuburan Madinah al-Munawwarah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Nih, ayat ni turun ni pasal apa? Pasal nak tune 10 orang yang kena karan ni. Allah turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai segala orang yang beriman, la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum, jangan kamu sampai mengharamkan segala makanan yang halal, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Nampak? Depa ni kena karan, sampai benda halal pun nak jadi haram kat depa. Dia main karan. No, Tuhan kata apa? Wahai orang yang beriman, benda yang baik-baik, benda yang halal, jangan diharamkan kepada kamu. Benda yang halal ni, contoh dia apa dia? Menikah tu halal. Sampai tak mau menikah, nak buat ibadat, jangan. Menikah itu halal. Oh, saya tak mau menikah, saya nak fokus ibadat saja. Quran kata apa? Jangan. Agama tak suruh hang jadi orang kuat agama sampai macam tu. Jangan.
muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wala ta'tadu, ini ayat dia, dengar elok-elok, dia kata wala ta'tadu, dan jangan kamu melampaui suruh Allah. Ta'tadu maksud dia apa? Jangan ekstrim. Ta'tadu maksud dia apa? Jangan melampau. Ta'tadu maksudnya apa? Jangan overdo. Jangan terlebih dalam nak buat apa-apa benda. Buat hak agama suruh buat. Dan jangan pergi lebih pada tu. Pasal apa? Pasal lebih ni bahaya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Tuhan kata apa? Bahwasanya Allah tidak suka orang yang melampaui hukum. Allah tak suka. Bila kita over, bila kita hulu, kita melampau dalam satu-satu benda, Allah tak suka macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban. Dan makanlah olehmu daripada barang yang direzekikan Allah Subhanahu wa taala kepada kamu, akan makanan yang halal. Kalau sekiranya makanan itu halal, makan. Macam kita di Malaysia lah. Macam kita di Malaysia ni, kita ada satu badan. JAKIM ada mengeluarkan sijil halal. Okey. Ada di kalangan orang kita ni, dah ada sijil halal. Dia cek dalam direktori JAKIM. Kita boleh masuk dalam direktori halal JAKIM. Cek tengok. Okey, memang halal. Tak mau makan juga. Tak mau makan juga. Pasal apa? Tak kira. JAKIM kata halal pun aku tak mau makan. Melampau. Melampau. Nuhak tak ada cuap halal, dia pergi makan. Pasal apa? Dia kata yang ni aku percaya kata halal. Masya Allah. JAKIM nak bagi satu sijil halal ni, dia punya prosedur, dia punya susah, punya ketat. Sampai berapa ramai orang manufacturer dan pengusaha makanan yang tak ambil halal pasal tak boleh nak ikut prosedur tu. Ketatnya prosedur halal JAKIM ni. Dia tak mau. Hak tak ambil halal ni dia pergi makan. Ni orang kita ni. Rulu. Yang terang ada halal tu dia tak percaya. Hak tak ada dia percaya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu contoh manusia apa? Manusia yang mu'tadin. Dia melampau. Hak terang mengikut prosedur dia tak mau, dia nak pergi percaya hak dia punya. Maka dia pergi pilih jalan kelabu daripada jalan yang terang ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba. Makanlah olehmu daripada barang yang direzekikan Allah kepada kamu yang makanan itu halal. Gitu. Wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun. Dan takutlah olehmu kepada Allah, Tuhan yang kamu dengannya beriman sekaliannya. Takutlah kepada Allah. Kita apa benda pun nak buat, biarlah asal asas kepada keputusan kita tu kerana takut Allah. Kan baru ni mereka buat EPF, KWSP patuh syariah. Mungkin mereka buat announcement dalam TV. EPF ataupun KWSP yang dah ada selama ni punya, itu tidak patuh syariah. Maksud tidak patuh syariah apa? Duit kita yang kita carum dalam KWSP, duit tu KWSP pelabur duit tu di counter di tempat-tempat yang bercampur. Ada halal, ada tak halal. Atas desakan. Dia start dengan kesedaran orang Islam, kemudian dia mai desakan kepada pihak kerajaan, minta supaya kerajaan jadikan EPF ataupun KWSP ini patuh syariah. Maksudnya apa? Pastikan duit yang kita carum, duit kita dengan duit majikan yang carum di situ, duit tu EPF ataupun KWSP pelabur hanya di kaunter-kaunter halal, supaya untung yang kita dapat itu untung halal. Setelah sekian lama desakan, baru ni okey, kerajaan buat. Kerajaan pun mengumumkan
EPF ataupun KWSP patuh syariah. So macam biasa, dianjurkan kepada orang-orang yang ada caruman dengan KWSP, dianjurkan kalau rasa nak migrate, nak berhijrah daripada EPF ataupun KWSP yang campur-campur ni, migrate, berhijrah kepada yang patuh syariah, yang labur hanya di kaunter halal, silakan. Ada lagi orang Islam tak tukar? Ada lagi? Dia tak migrate, dia tak pindah lagi. Dia kata apa? Alah sama, dia kata. Tak boleh tuan-tuan. Apabila sudah ada yang terang patuh syariah, kita wajib kena pergi kat situ. Tak boleh kita kata Allah samalah niat. Tak boleh. Kalau tidak, dia sama makan ayam semleh dengan makan ayam yang tak semleh. Alah dia kata dia potong tengkuk sopa juga. No. Yang semleh ikut syariah, yang tu halal. Yang semleh tak ikut syariah, semleh juga tapi tak ikut syariah, itu tidak halal, bahkan haram. Kita tidak boleh kata sama, tak boleh. Hak halal halal, hak haram haram. Memang Allah jadikan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu jelas, haram itu jelas. Kita tidak boleh kata halal haram sama, tak boleh. Samalah apabila sudah ada KWSP, bila sudah ada EPF yang halal, wajib kita kena berhijrah ke situ. Wajib. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Kadang-kadang orang kita ni bukan pasal apa, dia segan nak pergi. Itu saja pun alasan dia. Is dia kata nak pergi, tak ada masa. Dia kata kita nak kerja, keluar pagi, balik malam, bila tahun nak pergi pejabat KWSP nak tukar tu. Dia tak pergi. Kerana dia kata dia kalut. Lepas tu, bila dia dengar pula malam ni kata macam ni, dia kata dah yang kerajaan ni pun satu. Dia kata dah tahu dulu Tuhan tukar semua sekali bagi Islam. Yang tu kerajaan dia pergi kat dia lah. Hang tu pergi tukar. Dia tak mau kata dia salah kan? Orang juga salah. Nampak tuan? Bebalnya orang kita ni. Itu kata bebal. Dia bebal. Dia betul. Ke mana pun dia betul, orang salah bila pun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila diletak di depan kita pilihan di antara yang halal dengan yang haram, wajib kita kena pilih yang halal. Ini ayat duk cerita mai dekat kita. Kita tidak boleh pergi ambil hak haram setelah ada pilihan halal di depan kita. Baik, firman Allah, wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun. Dan takut olehmu kepada Allah, Tuhan yang kamu dengannya beriman sekaliannya. Firman Allah, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Ni pula dia main bab lain. Cerita tentang sumpah. Sumpah. Sumpah yang macam mana, yang kalau lepas kita sumpah kita langgar, kita kena denda. Sumpah yang macam mana, yang kalau kita langgar tak kena denda. Ha? Kadang-kadang orang ni dia jenis mulut dia ringan, sumpah. Sikit sumpah. Sikit sumpah. Nak main kuliah, kena jam atas jambatan. Sumpahlah atas jambatan tu. Sumpah apa? Dia kata, aku wallahi aku tak mau pergi dah masjid Taman Sa'dun. La ilaha illallah, yang sumpah tak mau pergi masjid Taman Sa'dun. Pasal apa? Marah pasal kena jam atas jambatan. Wallahi aku tak mau pergi dah masjid Taman Sa'dun ni. Leceh. Baik, sumpah macam tu, kalau bulan depan dia main pula masjid ni, kira macam mana? Adakah dia langgar sumpah? Ha, itu maksud dia. Sumpah. Dia mudah-mudah dia sumpah. Dia marah anak dia. Dia tang ni, dia kata tak dengar cakap. Ayah dah kata kau berapa kali dah. Dia kata, wallahi, lepas ni ayah tak mau bagi duit dah kan. La ilaha illallah. Macam tu punya hal aja. Marah, wallahi, ayah tak bagi duit dah kan lepas ni. Anak. Esok bagi pula. Dan yang kemarin, wallahi tak mau bagi duit ni, apa cerita? Takkah itu nama dia sumpah? Datuk ni ayah bagi hari ni, tidakkah ayah langgar sumpah? Jadi adakah anak nak tanya kat dia? Anak tak tanya, bagi dia ambil lah. Tapi soal pak ni, yang kemarin masa marah kemarin pergi sumpah tu, kemudian hari ni dia pergi bagi tu, bagi tu melanggar sumpah. Adakah itu dianggap sumpah? Ha, ini ayat nak main cerita kat kita. Cuba kita tengok tuan-tuan. Dia kata apa? La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum.
tiada diambil akan kamu oleh Allah dengan lara pada sumpah kamu, yakni yang tergelincir daripada lidah kamu. Maksudnya apa? Kalau sekiranya sumpah terkeluar di mulut secara tidak sedar, kita tak ada ingat pun nak sumpah, tak ada niat pun nak sumpah, pi kata, tak ada niat, marah punya pasal, pi keluar, wallahi, aku tahu tolong hang lepas ni. Bukan dia ada ingat pun ni aku nak sumpah ni, tak mau tolong dia. Dia tak ingat. Kemarahan menyebabkan benda tu spontaneously, spontan keluar. Wallahi, aku tak mau tolong hang lepas ni. Bagi kes, sumpah keluar di mulut tanpa niat sungguh-sungguh nak bersumpah, Allah tidak anggap itu sebagai sumpah. Dia kata, itu tak kira. Okay? Seperti satu orang kata, la wallahi. Ataupun dia kata, bala wallahi. La wallahi maksudnya tidak, demi Allah tidak. Bala wallahi maksudnya sebenarnya demi Allah. Dia kata macam tu. Walakin yu'akhidhkum bima aqadtumul aiman. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mengambil, akan menganggap sumpah itu sebagai sumpah dan menjadi salah dengan barang yang kamu kasat akan sumpah. Memang kita niat dalam hati kita, ni aku nak sumpah dengan nama Allah. Kita niat dalam keadaan waras, kita niat kita nak sumpah. Ni aku nak niat, ni aku nak sumpah ni. Wallahi aku itu. Mana dia niat dalam hati dia, dia memang nak sumpah. Kalau macam tu, sumpah itu jadi. Tuan-tuan, orang Arab. Tuan-tuan buka drama apa, dalam Astro dia ada satu channel Arab tu. Tengok satu drama Arab. Saya ingat daripada start drama sampai habis sejam, saya ingat dia sumpah 3-40 kali dah. Nak cakap sikit wallahi, nak cakap sikit wallahi. Tu dia sumpah ke? Dah, benda tu kebiasaan mulut dia. Kebiasaan mulut dia. Wallahi sa'ati insya-Allah, dia kata, demi Allah aku akan main. Tapi habis yang kata wallahi nak pergi ni apa? Kebiasaan mulut dia. Dia tak ada niat pun nak sumpah. Tapi benda tu kebiasaan mulut dia. Biasa. Dia setengah orang Melayu kita. Celaka betul budak ni. Dia kata celaka betul budak ni. Bukan dia ingat budak tu celaka. Sebut celaka tu syong. Syong. Bila sebut? Syong. Kawan yang kena sebut tu pun tengih. Seronok tak marah. Pasal apa? Dalam hubungan mereka ni, itu kemesraan. Itu kemesraan. Kan? Dia kata, haram jadah tu mailah. Haram jadah tu mailah, dia kata. Dan dia kata ni, kawan tu dengar. Panggil kat dia haram jadah. Kita, haram jadah tu mailah. Ah, bagus. Kata, oh, sunuh pula. Main duduk, minum sekali, melawak tepuk meja. Tak ada apa. Jadi, haram jadah tu adakah maksud? Tak ada. Benda tu syoknya. Kalau tak sebut lagu tu, dia jadi korang mesra. Korang mesra. Bila sebut lagu tu, dia, oh, asal kamcin tu aku dengan dia ni, kamcin tu. Ha, yang ni, dia buat melingkup ni. Jenis mulut tu tak elok. Demikianlah orang Arab. Apa-apa sikit wallahi. Apa-apa sikit wallahi. Itu bukan wallahi sumpah. Itu wallahi biasa. Ayat ni bagi tahu apa? Dalam kes yang macam tu, tidak dianggap sumpah. Tapi kalau dia memang niat, aku nak bersumpah, dan dia sebut wallahi, itu jadi sumpah. Dan hak jadi sumpah ni, kalau langgar, dia ada denda dia. Ha, next, ayat yang berikutnya dia nak beritahu. فَكَفَارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِنِ. Dalam kes sumpah betul ni, maka kafarahnya, dendanya, apabila kita bersumpah dan kita langgar sumpah tu, kita kena bagi makan 10 orang miskin. Ha, yang ni bagi kes sumpah betul. Bila dia sumpah, tiba-tiba dia tak boleh tunai sumpah. Dia kena bayar kafarah. Kafarah dia boleh pilih. Yang pertama, dia kata bagi makan 10 orang miskin. Baik. Yang kata bagi makan 10 orang miskin tu makan apa? Itu persoalan dia. Yang kata bagi makan 10 orang miskin, kita dah bersumpah, tiba-tiba kita langgar sumpah. Sama kes, ulama fiqah kata sama kes dengan kes nazar. Nazar. Dia nazar.
Dia kata, raya haji tahun ni, dia kata, aku nak potong kambing dua ekor. Dia bernazar. Aku bernazar dengan nama Allah. Raya haji tahun ni, aku nak potong kambing dua ekor. Benda tu dah jadi nazar. Sebab dia sebut dengan nama Allah. Aku nak potong kambing dua ekor raya haji ni. Mainlah dekat raya haji, kena buang aja. Duit pun tak ada. Kalau ada sikit tu nak belanja di lain. Cerita dua ekor kambing ni, kambing sekong apa tuan lah ni? RM800, RM850 sekong. Dia pula pi bernazak dua ekor. 8 kali dah RM1,600, RM1,700 kalau RM850. Dia boleh buat tak? Tak boleh buat. Habis dia dah nazak. Dia nazak pula tahun ni. Tiba-tiba masa nak lepas, dia tak boleh buat. Apa jadi dengan dia ni? Dia melanggar nazar dia. Dia sama kes seperti orang yang melanggar sumpah. Sebagai gantinya apa dia? Dia kena bagi makan 10 orang miskin. Kalau satu orang pula kata, ustaz, saya nak bagi makan dekat 10 orang anak yatim. Boleh tak boleh? Tak boleh. Sebab yang disyaratkan, it'amu asyarati masakin. Miskin. Habis anak yatim, kalau anak yatim tu miskin, boleh. Tapi kalau anak yatim saja tak boleh. Sebab ada anak yatim yang tidak miskin. So cari yang miskin. Tak kira dia anak yatim ke, dia anak siapa ke, janji dia miskin. Cari 10 orang dan bagi makan. Okay. Baik, bagi makan tu bagi makan apa? Tu pula soalan yang kedua. Kalau dia panggil mai 10 orang, panggil mai beli apa balik bagi seorang satu. Adakah itu masuk dalam bagi makan 10 orang miskin? No. Dalam tafsir dia bagi penjelasan, yang dikatakan bagi makan 10 orang miskin itu ialah makan makanan yang yang mengenyangkan, yang menjadi makanan penduduk negeri itu. Kalau kita Malaysia apa? Nasi. Nasi pula dia tak boleh bagi nasi kosong. Nasi kosong sangit daupan. Dia kena bagi nasi beserta lauk dan sayur. Karena itu dianggap makan. Kalau nasi putih saja bukan makan. Nasi dengan lauk dan sayur. Komplit. Dan dia makan kenyang. 10 orang diberi makan nasi dengan lauk dengan apa? Yang dia makan tu kenyang. Okey. Dia telah membayar denda langgar sumpah. Satu. Baik. Kemudian tuan-tuan tengok. Dan maka kafarahnya itu kena bagi makan 10 orang miskin. Tiap-tiap seorang secupak beras. Ini kiraan lama. Dulu dia kira secupak beras. Lah, dia kira makanan yang mengenyangkan dan makanan itu makanan yang boleh makan. Nasi dengan ada lauk. 10 orang makan kenyang. Baik. Min awsati ma tut'imuna ahlikum. Makanan itu pula daripada makanan yang pertengahan. Yang kamu bagi makan keluarga kamu. Tidak yang baik sangat dan tidak yang huduh sangat. Nasi kita nak bagi makan kepada 10 orang miskin itu mestilah nasi yang biasa yang keluarga kita makan. Kalau kita makan beras apa? Grade A. Okey, itu normal. Tak payah pergi cari basmati India. Basmati ni pun macam-macam. Orangnya dia ada basmati India, dia ada basmati Kashmir, dia ada macam-macam. Tak payah pergi sampai peringkat tu. Dan jangan hodoh sangat pergi bagi beras hancur. Jangan. Hak kita makan dia. Dia kata, beras itu biarlah beras yang pertengahan. Begitu. Quran ni bagi tahu sampai macam tu. Satu. Pilihan yang kedua. Au kiswatuhum. Ataupun bagi pakaian kepada mereka itu. Mereka itu maksudnya apa? 10 orang miskin tadi. Kalau kita tak bagi makan kepada 10 orang ni, bagi pakaian. Yang dinamakan pakaian itu ialah pakaian yang komplit seperti baju, serban, kain pakai, kain pelekat dan sebagainya. Dan tidak memandai bagi kepada seorang miskin sahaja. Yang kata pakaian ni maksudnya apa? Pakaian yang komplit menutup aurat. Itu syarat dia. Kalau kita bagi dekat budak miskin tu budak perempuan, dia kena masuk sekali dengan tudung. Komplit. Baju kurung, baju dengan kain, dengan tudung. Komplit tu satu. 10 orang. Kalau lelaki, bagi baju, bagi kain pelekat. Komplit.
Bagi baju saja tak lepas, bagi kemplekat saja tak lepas. Dia kena bagi yang komplit. Maksud komplit tu apa dia? Menutup aurat setiap seorang kepada 10 orang. Itu yang kedua. Atau yang ketiga, tahriru raqabah. Ataupun memerdekakan seorang hamba yang mukminah. Ha, ini tak ada lah. Zaman dah ni nak cari hamba merdeka tak ada. Seperti mana kafarah bunuh dan juga zihar. Dia kata faman lam yajid fasyamu thalathati ayyam. Itu dia yang kata Islam ni. Dia bagi jalan keluar. Kalau sekiranya kita tak mampu nak belanja 10 orang miskin makan pun tak mampu, nak beli pakaian yang lengkap kepada 10 orang miskin pun tak mampu, nak cari hamba memang dah tak ada dah lah ni, maka pilihan yang akhir dia kata apa? Maka barang siapa yang tak mampu nak dapat benda tadi, maka kena puasa 3 hari sebagai membayar kafarah, sebagai bayar denda, puasa 3 hari. Begitu. Dan tidak disyaratkan puasa itu berturut-turut. Ha, yang ni jaga tuan-tuan. Kadang-kadang kita dalam hidup suami isteri ni, benda ni jadi. Hidup sumpah tak ketahuan ni, benda ni jadi. Benda ni jadi dalam kehidupan suami isteri. Nah, jangan. Baik, firman Allah, "Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum." Demikian itulah. Dia kata kafarah sumpah kamu apabila kamu bersumpah dan kamu tak dapat menunaikan sumpah itu. Ha, kita dah bersumpah, tiba-tiba kita tak boleh buat, kita langgar apa yang kita sumpah, maka itulah kafarahnya. Wahfazu aymanakum, dan peliharalah olehmu akan sumpah kamu itu. Jangan bagi kena sumpah. Ha, kita dah sumpah, jangan sampai kita kena denda kerana melanggar sumpah. Itu maksud dia. Firman Allah, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Seperti yang demikian itulah telah menyata Allah Subhanahu wa taala bagi kamu akan segala hukumnya. Mudah-mudahan syukur kamu atas kenyataan Allah itu. Mudah-mudahan kita dapat faham peraturan dan kita hidup sebagai orang yang berperaturan. Nah, wallahu a'lam. Lepas ini kita masuk hukum khamar ataupun arak dan juga judi. Ayat yang akan datang ni, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Kita akan mai tajuk ni, kita akan tengok tentang arak. Yang kata arak tu apa? Ketum ni masuk tak dalam arak? Ketum. Kalau kau belah kampung tu, puak ketagih ni ketum, jadi penyelesaian kepada ketagihan dia. Dia nak pergi beli ais, dia nak pergi beli morfin, dia nak pergi beli segala syabu, segala apa ni, mahal, duit dah tak ada dah. Tapi dia nak kena bagi dia giam juga. Ketum ni dia pergi gagap. Belah kampung tu sampai jual. Sampai jual 3-10 ringgit. Ni pengusaha ketum ni. Dia buat bagi jadi jus. Siap buah dalam peti air macam ayam tebu tu. Ikat 3-3 bungkus, 10 ringgit. Buah dalam talam pula jual tepi jalan. Nampak berpeluh sejuk tu, tak boleh tahan. Kena-kena sebungkus. Dia naik motor jadi gostan tu. Lepas tu esok nak main tanya lagi ni, ayam apa saya beli mari ni ada lagi kah? Lepas tu jadi penagih ketum. Adakah ketum ini termasuk di dalam al-khamru? Okay, kita akan tengok detail tentang benda ni. Kemudian kita akan luaskan perbincangan tentang benda ni kepada siapakah golongan yang dilaknat Allah yang berkaitan dengan arak ini. Orang yang minum mabuk itu sajakah atau ada berapa golongan yang terlibat dengan dia yang turut mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan cerita pula yang kata laknat Allah tu apa maksud dia. Yang kata kena laknat Allah tu apa maksud tu, laknat tu apa maksud dia. Kita nanti tengok detail dia tentang benda ni. Dan rangkai mai sekali ini apa dia? Al-khamru wal-maisir wal-ansab wal-azlam. Empat benda ni ni apa ni, tiap-tiap satu ni apa dia. Yang kita tahu al-khamru arak, al-maisir judi. Macam mana yang dikatakan judi ni? Ha? Kita dulu nampak judi ni pergi Genting Highland saja baru jadi judi.
ni hak kita pi bayar duit, lepas itu daripada duit tu dijadikan satu hadiah. Lepas itu ada orang dapat, ada orang tak dapat. Yang tu judi ke takkah? Yang tu nak kena bincang. Pasal apa? Kita duk kerja di kelang, kita duk kerja di pejabat, benda ni ada jadi. Tanpa kita sedang, kita terlibat dengan judi. Kutip duit, kutip duit. Ni, bagi seorang RM20, bagi seorang RM50. Bagi, buat satu pertandingan apa-apa kan. Lepas tu siapa menang, dapat hadiah. Hadiah tu beli daripada apa? Daripada duit yang kutip RM50 ni. Seorang dapat, hal lain tak dapat. Adakah itu judi? Kita akan tengok perbincangan dia nanti. Nah, ni benda yang melibatkan harian. Harian. Kita dulu nampak judi, dulu nampak judi terang tu aja. Ni, yang kata maisir yang masuk di celah-celah masyarakat pada hari ini. Kita akan tengok benda ni secara pasti untuk kita tahu judi ke tak benda tu. Okay. Wal ansab wal azlam, ini juga satu perbincangan detail yang akan kita buat pada kuliah yang akan datang insyaAllah. Kemudian kita akan tengok apa tujuan syaitan dia buat main benda-benda ni dekat kita. Apa tujuan dia? Allah kata innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Yang kerana arak dengan judi ni, syaitan boleh bagi kita lingkup ni. Macam mana cara syaitan nak melingkupkan kita dengan benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ni. InsyaAllah, mudah-mudahan bila kita tengok ni, kita boleh jaga lebih sikit daripada terlibat dalam benda-benda yang boleh merosakkan kita, yang boleh memberi susah kita dalam kubur. Hak kita baca dalam mukaddimah tadi. Mudah-mudahan benda tu menjadi iktibar kepada kita semua insyaAllah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanallah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.